ikan itu. Inilah kumpai ikannya sinilah, cuman ekornya panjang bener. Guys. Lucu guys, ini yang putihnya bundar dia kayak cebong. Ini yang hitamnya tuh lucu kan guys. Ini yang gepeng. Halo guys. Nah, jadi nah, kalau badannya sama aja, di ekornya ini yang beda. Jadi mudah yang punya akuariumnya tipenya tidak. Yang gepeng. Halo guys, ini ikannya. Ikan hias, tahu ikannya jenis apa? Tapi ikannya lucu-lucu, bulat-bulat ikannya. Ada juga yang kayak burayak nih, kayak burayak. Tapi ini mahal juga di. Ini udah yang membuat mahal ini ekornya guys, warna-warni. Kalau udah gede lebih bagus lagi. Ini berhubung masih kecil, kalau dari atas kelihatan kayak burayak, tapi ekornya ini. Ya meber kayak kipas tuh. Nah kipas, nah ungu, ada yang ungu, ada yang merah, dan macam-macam ekornya. Ada yang kuning, ada yang hijau tuh. Ini karena masih kecil jadi kelihatan kayak burayak. Nah, yang ini nila, tapi nilanya ini nila kumpai. Ekornya panjang, siripnya panjang juga. Kita lihat yang kedua itu. Guys, nah, ini namanya nila kumpai, ikannya sinila, cuman ekornya panjang bener, ekornya panjang, siripnya juga panjang, jadi kalau berenang bagus kayak ikan cupang tuh panjang ekornya. Nah, ini yang kayak burayak, ini yang membuat unik itu, yang membuat unik juga ekornya. Ini panjang. Aduh, ya, masuk ke sana. Apa itu? Ini gede kalau lagi. Ini gede ekornya ini. Bisa gede bener. Aduh, tuh. Jadi ikannya ekornya bisa gede bener. Ini ikan sama jenisnya, cuma warnanya beda juga. Nah ikannya guys, nah, lucu guys. Ini yang putihnya bundar dia kayak cebong. Ini yang hitamnya celok. Bapak ambil yang lebih hitamnya. Ini yang hitamnya mana itemnya tadi kan? Ini yang itemnya. Ngaco lagi. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang merah. Ada juga yang merah. Tuh. Cipan guys, yang minat oke bisa hubungi Dian. Tapi tidak COD. Ini harganya 10.000 2. Kalau yang kecil 10.003, karena ikan ini paling gede itu segede gini lah, gede jempol, ke telunjuk jari. Itu segede jempol, bapak. Ikan ada yang putih, kuning, merah. Ini hebatnya ikan ini tidak mati walaupun tanpa aerator. Istilahnya tanpa ada air ngalir dia hidup. Hah? Jan. Mama? Ma? Ngaji enggak?
Nila kumpai. Ya, ambil. Ini gede, panjang. Ya, ikannya guys. Ini guys, ini ikan hias untuk di akuarium. Ikan ini nggak bisa gede, segede gini lah. Jenis ikannya sebenarnya saya kurang tahu juga. Ini ikan apa? Ya bagus, ada berapa macam warnanya, ada yang hitam, kuning, merah, ada yang hitam kayak batu, ada juga yang kayak burayak tapi ekornya gede panjang. Jadi yang buat menarik itu, yang buat mahal, corak ekornya yang kayak burayak ini. Tuh. Ini bukan warna badannya, kalau warna badannya sama aja, tapi ekornya yang bedainnya. Tuh, ini kayak burayak, tapi kata yang hobi ini yang unik itu ekornya. Ada yang merah, ada yang kuning, hijau, tuh, silver, semacam. Begitulah yang membuat mahal, membuat ikan ini, ikan hias ini agaknya jadi mahal. Kalau badannya sama aja, di ekornya ini yang beda. Terus ikannya tidak bisa gede, hanya sebatas telunjuk. Ada juga nila guys, tapi nilanya bukan nila yang kayak di kolam. Ini nila kumpai, namanya nila kumpai. Tuh. Kalau badannya nila, tapi ekornya masiripnya panjang kayak cupang. Kalau yang itu wader guys. Wader. Nah ini ikan burayak nih guys. Ikan burayak nih. Ini yang membuat mahal hanya ekornya. Jadi ekornya itu mengembang. Ekornya ini mengembang guys. Jadi itu yang buat ikan burayak ini jadi unik, jadi mahal, juga jadi seninya, ini seni sendiri. Ini harganya 10.000 tiga. Kalau yang ikan merah-merah itu nggak tahu juga namanya. Merah, ada yang kuning, ada yang kayak ikan emas, tapi dia nggak bisa gede. Ikan wader itu mah, oh ngamuk-ngamuk. Guys, ini ikan itu. Ini kita lagi ganti air karena telurnya terlalu banyak masih makannya, jadi ikannya nggak stabil, kurang sehat, makannya terlalu banyak. Cara pemeliharaannya mudah, air mati juga hidup ini guys, maksudnya air tidak mengalir juga hidup.
lebih mudah. Yang punya akuariumnya tidak punya aerator, ini bisa hidup. Karena ikan ini, ikan seperti lele, bisa hidup tanpa air mengalir. Tapi lebih bagusnya ya kalau ada aerator ya dikasih. Inilah kumpainya guys, inilah kumpai. Siripnya panjang, ekornya panjang juga. Oke guys, semoga yang hobi ikan hias bisa jadi inspirasi untuk koleksinya. Di Dian ada tapi tidak banyak, ini buat promo aja. Nggak boleh. Mas Iji, Mas. Ikan di situ, sekat. Oh ya. Itu tuh ikan dia. Tapi campur. Campur wae. Ikan di sana. Ikan di sana. Itu lagi ambil ikan. Campur iwan sih. Di situ.